Inilah kondisi hasil panen oleh para petani di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Senin kemarin. Para petani resah lantaran hasil panen kali ini mereka mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kalau lihat keadaan sekarang ini, seperti apa yang kita lihat, memang hasil panen pada musim ini menurun daripada yang lalu-lalu. Kalau kita lihat, kalau yang lalu turun, ini malah turun. Kalau kemarin masih boleh, tapi sekarang ini hasil panen dari semua petani itu ya rusak daripada yang lalu. Samsudin menambahkan, sebelumnya para petani juga mengalami gagal panen yang diakibatkan oleh intensitas hujan tinggi hingga merusak puluhan hektar lahan pertanian. Farun Paramata, Mimosa TV, mewartakan.